Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, dari lanjutan PON 21 Aceh Medan 2024, cabang olahraga selam kolam berhasil menambah raihan Jawa Barat dengan tambahan 4 medali emas. Terakhir dari atlet Oza Febi Mulyani 800 meter surface yang digelar di kolam renang KONI Aceh, Banda Aceh, Jumat kemarin. Selain medali emas, Oza juga menyumbangkan medali perak untuk Jawa Barat di nomor 400 meter surface. Sementara itu, 3 emas disumbangkan Rakil Azahra nomor 200 M Beans, Rahayu Katrina Eda nomor 200 surface, dan Rakil Azahra 100 M Beans. Setelah pengalungan medali, Oza Febi Maulani mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilannya meraih medali emas. Oza juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kekuatan selama perjuangannya. Pertama-tama terima kasih sama Allah, udah nguatin mental aku, beri aku tenaga banyak, seneng banget. Mungkin rezeki dari Allah buat aku, hasil latihan aku, alhamdulillah lah bisa dapat emas. Ya, PON kemarin ikut nggak? PON kemarin di Papua ikut, cuman dapat 2 perak, cuman nomornya sama, 400 surpet sama 800 meter. Oza pun menambahkan PON 21 ini merupakan kali kedua Oza berpartisipasi di ajang PON setelah sebelumnya turut bertanding di PON Papua di mana ia hanya berhasil meraih medali perak. Persaingannya kali ini memang berat, terutama melawan atlet dari Jakarta, Jawa Timur, dan Banten, tapi lawan terberat adalah diri sendiri. Oza pun berharap multi-event mendatang bisa memecahkan rekor nasional di nomor 800 surface. Hermanto Sidik, Bandung TV.